aku tuh kayaknya tujuanku berlibur itu untuk numpang toilet di seluruh dunia. Kayak ya bajik bariki. Oh iki loh enek. Pokok tujuanku utama itu adalah di toilet. Senang kali ya kalau ada yang ngapel kesini. Liburan ke Singapura cuma buat numpang toilet. Gimana ceritanya ya? Hai 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 guys, selamat sore semuanya nih. Semoga kalian selalu happy ya. Oh iya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Guys, kali ini kita lihat nih, ada Aka yang lagi gabut. Sekalinya gabut, ke luar negeri. Kalau Mimin mah sekalinya gabut ya ngapain guys, di rumah aja ya. Kalau kalian ngapain nih? Kalau misalkan gabut, apa yang kalian kerjakan? Guys, pas di Singapura, ternyata Aka kebelet buang air besar dong. Gimana ini? Di sana katanya jarang banget kan ya guys, yang ada toilet pakai air biasa. Kebanyakan kan pakai tisu. Nah, gimana guys? Senengnya ini numpang liburan yuk, numpang toilet kah? Aku tuh kayaknya tujuanku berlibur itu untuk numpang toilet di seluruh dunia. Kayak ya bajik bariki. Oh iki loh enek. Pokok tujuanku utama itu adalah di toilet setiap negara. Iya. Jadi tiap mereview kita, toilet di setiap negara titik. Kalau di sini toilet-nya tuh enggak ada jos-josannya, guys. Ada. Tadi aku ada di beberapa tempat itu ada jos-josan sing ngene lho, jos-jos. Nah, sing kok lek aku koyoke nek tempat sing tisu-tisu tok ngono kae gak iso, guys. Aku koyoke kudu nggo aku ya, Mbak. Isinya cuma tisu tok, Bos. Ning mall? Iya, sini lah. Jelebret, iya anjir. Jelebret kafe. Terus kan mesti kan ada sisa-sisa bau alah piye ya carane ngomong iki. Gak iso. Kudu banget ya aku asih dae tisu basah lah, Tul. Kuwi paling minim tisu basah, Tul. Nek kono mesti gak nek jumbleng. Jane ngene gak nek jumbleng. Kok tak rasake ning kene gak nek jumbleng anjir. Opening Prada itu kan kayak mau Indonesia baru panen. Kan masih cabut. Boro-boro Crazy House. Crazy House? Ini apa Crazy ya, House? Dipampang dengan nyata oleh itu berliannya Bulgari, andai ada cowok yang mau belikan aku berlian Bulgari. Sing gue malu, sing aneh abang gue lebih. Iya, aku dinikahi langsung berlebih sih. Bos, ayo tuku jajal, apa emang ada penjauh dompet atau ciremu? Apa nak aku dulu? Bos, aku dompet Prada. Soalnya iki duitnya gede-gede, dompet murah cukup sama. Ning Hermes ya? Ning. Hermes. Ya ning Hermes, Mang. Ini ada yang aku mau nesan itu kok cilik. Hermes itu desa ono. Emang aku tapi enggak nyebutnya merek, aku main jaruk. Bos, aku tukar dompet, mbok duitnya gede-gede. Harganya Hermes, kita harus tanya. Pernah nih Hermes? Aku senyum-senyum neng aku selaisin. Anu, Hermes kan aku tuku. Tapi nih kono kan? Ini sandingnya smoking area mau kan? Aku tunggu bajunya besok aja ya. Besok tanggal. Senang kali ya kalau ada yang ngapel kesini. Aku pengen dulu toh regane yang Indonesia karena kan ini larang. Ayo ndelok-ndelok ya. Pengen roh. Wes ndelok-ndelok tak rapopo. Tapi tukulah si cinyan tol lah. Aku pengen dulu off-white. Aduh, aku butuh ngising. Ada iki angel, Bu. Kalau yang food court mah. Ya Allah, wedok ngene kan iso sampe dilarani, Dok. Kita mau ngadu lihat kan gitu. Udah hujanan iki. Iya, dikit-dikit. Kautan anjir. Kapusan anjir. Rempek sih apa udah. Sumpah tuh aku kebelet ngising tuh. Tapi nanti kamar mandi masuk dulu nih. Ayo. Ngising sih. Ya. Di depan sini tuh ada jualan es krim buat jualan es krim parkir Tul, jualan es krim apa? Buat jualan es krim. Es krimnya mencak jualan. Tapi gak biasa enaknya, papa kan pasang kurin lagi film besar. Oh my goodness. Perut-perut hari gak di kota, anjir. Prada. Neng Coach ya? Neng Coach? Apa yang Prada? Coach aku belum
Nonde Prada, sumpah aku naik LV ngono-ngono wis biasa mah aku. Aku sih enggak pengen nukone sih, aku mek pengen regane lek ning kene iki. Aku tuh kok nak kuwi berharap mak tokone. Halo Rolex, ngerti artinya Rolex ya, Bos? Apa? Roro Elek. Roro Elek. Artinya Prada apa? Apa? Puspo. Ah, tahu. Ini mau ke mana? Mau ke mana? Bulan depan aja kalau gabut ke Hong Kong insyaallah. Ini tuh mendadak banget. Tiba-tiba aku tadi sore check out aja gitu tiket ke Singapura, enggak tahu pengen ke Singapura. Aku juga enggak ngurus visa, enggak ngurus apapun, enggak ngerti, pokoknya aku beli tiket aja. Kalau bisa berangkat ya berangkat, kalau enggak ya udah. Sebenarnya aku tuh ke Singapura cuman mau beli makanan aja sih, enggak mau kemana-mana gitu loh. Dan aku tuh pengen sebenarnya butuh satu teman aja ke sana buat ngasih tahu ke sini, ke sana, ke situ, kayak gitu-gitu doang sih. Enggak ini kalau misalkan nanti ada waktu bisa kumpul-kumpul sama pas di Singapura juga, kalau misalnya ada yang lagi enggak kerja, tapi kalau yang kerja juga enggak apa-apa, aku 2 hari kok di sana. Misal malam udah pulang, malam mau pengen ketemu juga enggak apa-apa. Soalnya aku juga enggak pernah tidur orangnya.